Bismillahirrahmanirrahim. Tak cepat ya. Waya bengi sesuknya bengi. Tak coba kira-kira sudah berapa seberapa perubahannya. Aduh, sakit. Toksine di tubuh saya keluar semua, teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Selalu jaga sehat ya, selalu jaga diri dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum teman-teman. Aku semalam dikasih koyok sing koyo iso ngilangi toksin-toksin ngono ka lho. Busane Cina pisan. Iso didekat nang gone boyo. Nang kene, nang pinggang. Pinggang kene juga bisa didekat nang gone kaki bisa. Aku tak nyoba nang gone kaki wae ya, teman-teman. Tak coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro minggat. Muga-muga jodoh ya, teman-teman ya. Doain ya. Gombal nang melok-melok. Sik teman-teman, Cina loh teman-teman tulisannya. Biar gak moco. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya teman-teman ya. Ini terus dipasang ini ya. Bismillah. Aku ki biasanya ki si luworong lho teman-teman anuku sikilku iki cenut ngono. Lah kok mambengi diwenehi iki karo anake karo Mbak Sucik. Ya. Kok nemplek teman-teman. Jan-jan sitip. Alah. Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman ya. Pirang jam ini mam. Sik. Kok reaksinya dia ya? Iki kan belum mau apa kabeh kok ngene iki. Sise. Yo alah cek angele. Ini ki lek ana sing anokne ngono kan enak. Manja. Biasanya sembarang dhewe kok arep penganoke. Yo ora. Wis terbiasa dhewe ku enak dhewe, teman-teman. Kok anu ne? Ora nemplek maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Api ini teman-teman. Api. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro minggat. Kok kerasa panas ya? Delapan sampai 10 jam. Saya ini jam biru. Wah, tukang kok sore ini. Waya bengi ya teman-teman ya. Terus gak apa-apa lah. Engkau tak duduk ya hasilnya teman-teman. Doain ya, moga-moga engkau sehat. Tak kesel ini aku. Saya gak boleh ngelaku ini ya. Wacane ana Inggris e. Wis buka.
Lah ora ketok matane. Mata tua. Oh, di tangan juga bisa. Kerasa. Aku sing biyen tau tuku ya. Mbah mereke apa, tapi gak sepiro anu, gak sepiro panas iki mah kok wis ngrasakne. Sejilid wis kerasa. Mungkin beda merek beda ya. Iki wingi iki ceritane Mbak Si Ucek iki mbuh tumbas apa ngono ya. Isine iki yo ngenekan iki, aku diwehi telu. Terus ana maskere barang aku diwehi maskere. Semoga-moga bermanfaat. Kayak sing di mben itu lah aku rung kan isok menghilangkan toksin-toksin di dalam tubuh apa kayak awak sing keju-keju, cenut-cenut, geringgingan ngono iku kan aku keluh aku kan banyak banget ya. Aku ki iki tanganku iki biasanya yo cenut-cenut geringgingan ngono lek wis arepe mapan wis rehat malam ngono kae. Tapi lek wayah awan ngene iki aku ki gak ngrasakne keluhan, gak seberapa ngrasakne sakit. Tapi lek wis wayah leren ora dige nyambut gawe iku krasa lorone iku terasa. Aneh ya. Iso lah ya tiga melaku-melaku teman-teman. Masuk gak iso tiga melaku, gak oleh. Anak-anak dengkul barang. Lagi sini mik luru saada tangi sigel tok. Gue sesuk nyoba tak. Kene ku tak koyu sing tengen iki. Kulino digawe nggowo barang-barang bojoan ngene iku paling ya dadi rasane iki wis jan. Nanu-nanu ngono kae, cenu-cenu terus lek dipijet iku rasane semakin sakit gitu loh. Dadi nyel dilus-lus. Dilus-lus tok ngene. Lek kare dinyut-nyut ngene iki malah cenu-cenute terasa penak sih tapi enggak ilang-ilang gitu loh. Tadi aku juga apa kuwi kon gawe dek yo njaluk request kon gawe jahe, godhok ni jahe ambe kopi kuwi, kulit jeruk kuwi sing kering kuwi karo gula merah. Kon rutin minum iku. Lek dek kan biasanya yo rajin minum iku to. Tapi aku kan jarang banget melok ngombe, paling gawe mi sithik-sithik lah. Hari ini aku ki gawe rada akeh. Jadi engko aku iso melok ngombe kuwi. Nyobake tak ombenane kuwi barang ada reaksine kurangnya apa ora ngono. Biasanya kan lek koyo ngombe jahe-jahe lek nek musim dingin tok ngono kae. Iki mau kae musim panas ngentar-ngentar ini kok yo njaluk ngonoan. Wis, kebuka sehat waras penyakitnya hilang kabeh. Wis. Iki ki ono gambare ngene kuwi teman-teman. Gambare iki kan koyoke gambare wong sing luwur banget ngono kae bar gawe kuwi sudane oke resik penyakite ngono lho. Tapi gawe ngene kan kudune telaten ya. Iki kon gawe 2 sampai 3 minggu lagi. Berarti sekali pakai iki aja bolak-balik gawe ora oleh malan. Kok rasane piye ngono iku kan ora langsung jenenge penyakit kan ora langsung waras-was. Kok penak men dokter ora payu lek ngene penyakitnya langsung waras. Kayak aku selama koyo keju koyo apa ngono iki enggak jarang banget tak ombeni ya, tak ombeni obat atau apa-apa aku enggak seneng ngombe iku. Aku lek ndak pusing ngono aku kan ndak ngombe obat ya koyo antangin ngene baru tak ombeni antangin karo putrik. Lek sing ngrasane loro cenut-cenut keluhan iki aku enggak pernah tak gone dokter apa meneh tak obati ku enggak pernah. Karena apa? Aku ki wedi. Karena itu aku takut gitu loh. Aku takut engko sanune ki loro apa nek gone dokter ki malah apa kuwi diarani penyakit ngene-ngene ngono ki aku ki malah takut teman-teman. Padha anak sing padha karo aku ora lek pemane arno merasakan sakit terus arep nek gone dokter wedi ngono iki koyo aku ora dadi aku ki tak tep nih padahal aku sebenarnya banyak banget keluhan gitu loh. Pengaruh usia juga ya terus jamane ndek kene aku sing majikan biyen iku paijake selalu njeluk gendong kat bayi iki gendong terus dadi mungkin wis kropos tulang-tulang yang mulai tua. Menolak tua. Ada anak mau sih gelem tua ya, sepada kafe menolak tua. Anu teman-teman, ini baru berapa menit ya? Sudah mulai terasa menurut.
gejala iki kok ora rupane toksine metu kabeh apa ora berubah warna kan nek nek ning gone gambare iki kan rupane iki malah kaya malah ngene iki lho. Iki pertama dipakai kan hasilnya kok malah uwir ngono kuwi. Penyakitnya metu kuwi. Semoga ya teman-teman doain ya. Teman-teman juga semoga selalu diberi kesehatan dimanapun berada. Wis pokoknya dungo dinungo ya teman-teman ya. Cuman dungo dinungo diparingi sehat kabeh. Aja loro-loro apa meneh nang gone negarane wong ini ki lak arepe loro, lak arepe sambet iku ki mesakne arepe sambet lho karo sapa? Pawon kuwi. Aku ki istana aku ki lak ra pawon yo kamar mandi teman-teman. Arepe nang dinte. Aku lek kon dolanane karo kiri ngono ki aku ki cegah salah aku yo gadel niki lho sik gadel kok ngene. Ki abang-abang ini sik ono merah-merahe. Tiap hari tak salep juga. Wajahku rada glowing ngono. Aku seneng lek wajahku glowing ini iki. Rasa guys skincare. Tapi rata-rata aku guys skincare iku engko ndak diarani neko-neko, ora nek bojone atau bojone kok maca ayu. Temen, bener teman-teman sudah merasa mulai merasakan apa nih? Terenyis-terenyisnya sudah mulai terasa. Aku biasanya apa iku tak rendem ambek garam. Garam juga kuwi. Lek gak ngono bar tak rendem garam kok aku tiap hari itu tak gantung ning gone dhukur ngono kae. Dadi kaki kuwi tak dekek ning gone tembok ning dhukur ngono kae. Ora ketang 5 menit, 10 menit karena semakin lama itu kan semakin bagus lah awake dhewe digantung. Apa meneh keju-keju lek digantung ngono kuwi cepet ilang teman-teman cobaan. Aku biasanya ngono lah carane aku ki nek wis kadung kesel mak blek wis sambatan cenut-cenut arepe gantung ngono ki kadang ki wis salah aras-arasan kalah karo aras-arasan nek wis tak pokoke lek penyakit aras-arasan ki wis ora kena diomong. Oke teman-teman karo menunggu iki hasilnya piye ya tak tinggal apa kuwi megawe dhisik. Wis cabut ya kira-kira wis ya teman-teman. Arep tak tinggal anu ae. Capung jobo nemper. Tak cepet ya. Waya bengi sesukne bengi. Tak cobake kira-kira sudah berapa seberapa perubahannya. Aduh, sakit. Wah. Hasilnya seperti ini teman-teman. Tadi kan putih bersih ya. Toksinnya metu kabeh, ya kan. Nih, hasilnya seperti ini. Toksinnya keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro minggat, muga-muga waras penyakite. Nah, seperti ini hasilnya. Tadi di sini. Berarti kayaknya di sini ya. Jadi kan ikine ndak nempel. Nah, seperti ini hasilnya. Ini toksin di tubuh saya seperti ini. Tadi waktu dipakai itu ya juga ada reaksinya loh teman-teman, terenyes-terenyes ngono. Oke teman-teman, terima kasih ya telah mendoakan saya. Semoga diberi kesehatan ya, saya ya cepat sembuh ya. Buat teman-teman juga dimanapun berada, selalu jaga sehat, selalu makan makanannya dijaga. Ojo koyo aku sembarang dipangan akhirnya penyakitnya di mana-mana. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu mendukung saya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum.